demi masa-masa yang seterusnya, masa sehat sebelum sakit. Saya disahkan doktor 31 Januari kanser limfoma daripada atas dada sampai ke bawah pusat, dipotong, dibelah dan dikeluarkan ketumbuhan besar ketayap ni di bahagian perut. Usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter. Sakit dia sampai hari ini. Sakit. Kenapa ustaz tak duduk rumah? Kenapa ustaz tak rehat kat rumah? Dah sakit, rehatlah kat rumah. Sepanjang hidup saya dari umur 21 tahun saya keluar berdakwah. Kadang-kadang sebulan ada 4 hari je di rumah. Tiba-tiba kalau Allah pilih saya mati di rumah, satu kerugian yang besar. Kerana hidup saya banyak habis di masjid, di surau dan di tempat-tempat dakwah. Jadi cita-cita saya, kalau Allah nak ambil nyawa saya, ambillah ketika berdakwah, ketika berceramah atau ketika beribadah dalam rumah Allah. Jom, jom pujuk hati kita, dalam hati kita, tak nak mati ke rumah. Kalau boleh mati ketika berjemaah di masjid, nikmat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi istana, orang lain berbaris nak salam sultan, nak jumpa Ustaz Abu Samad, orang lain berbaris, kita bos satu stadium nak salam dia. Tiba-tiba kita dapat VIP, kita dapat duduk sebelah dia, seronok tak? Macam tu juga bila Allah jemput kita ke syurga Allah dengan tiket VIP. Ketika kita sedang sujud, Allah ambil nyawa kita. Nikmat, nikmat. Ketika adik ngaji Quran, Allah ambil nyawa. Oh cantik. Saya pernah cerita satu ketika 23 Januari 2016 ketika saya berceramah Ma'al Hijrah di Pasir Gudang. Tengah-tengah ceramah, pengerusi majlis duduk depan saya, cerita pasal Maulidur Rasul. Pengerusi tu senyum kat saya, saya senyum kat dia. Tengah-tengah ceramah, tiba-tiba dia tombang, jatuh. Dia berhadapan dengan sakaratul maut. Sakarat macam kerbau yang disembelih lehernya. Saya faham ruhnya sedang disentap oleh malaikat maut. Orang kena sakarat, jangan baringkan macam ni. Dia kena angkat sikit 25 darjah untuk memudahkan dia bernafas dan mengucap syahadah. Dada dia berombak sebab dia bertarung dengan maut. Usap dada dia, usap. Selawat, istighfar, baca doa, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Baca. Patutlah buih di mulut dia, ajar. Bang, ikut bacaan saya bang. La ilaha illallah. Tak boleh sebut. Pengerusi surau dalam majlis ilmu, dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah, kita suruh sebut syahadah. Bang sebut la ilaha illallah. Sebab dia tak menapai ke hidung lah, dia menapai ke mulut. Dan ketika tu saya teringat pesan Tok Guru saya, kalau orang sedang tekanan sakaratul maut, teknik dia macam mana? Teknik dia bisik pada dia sepatah-sepatah. Saya angkat balik leher dia, bang ikut bacaan saya, la
Dia sebut la tu. Ilah. Ha illallah. Ninggal. La buih di mulut dia. Senyum. Meninggal dalam majlis ilmu. Masya Allah, syahid. Meninggal selepas solat isyak berjemaah. Orang solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Lepas tu meninggal pula dalam majlis berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah bagi tiket VIP kat dia. Harap-harap malam-malam ni ketika dengar kuliah saya ni, ada 7-8 orang Allah ambil nyawa dia. Terutama yang bersandar, yang duduk kat belakang tu, yang terlelap-terlelap tu, ambillah nyawa mereka ya Allah. Kami redha. Gurau. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa hidup sebelum mati. Bila doktor beritahu kena kanser, saya sebut alhamdulillah. Terima kasih Allah, dalam juta-juta orang dalam dunia kau pilih aku kena kanser. Alhamdulillah. Pada saya kanser tak ada apa-apa. Dia hanya hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Kadang-kadang Allah bungkus dengan bungkusan yang dipanggil musibah. Kita buka bungkusan tu elok-elok, kita akan jumpa hadiah yang indah. InsyaAllah. Orang lain tak rasa keindahan, iaitu kemanisan iman, ketenangan jiwa. Demi masa, masa saintis beritahu bumi telah berusia 13.7 bilion tahun. Bumi dah tua. Saya baru je balik daripada umrah, bawa jemaah 108 orang menunaikan umrah. Kita turun di Madinah. Habis dia ibadah ziarah di Madinah, kita pergi ke mana? Naik bas pergi ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah, lebih kurang 7 batang anak sungai mengalir deras. Setiap tahun saya pergi, saya tak pernah nampak benda ni berlaku di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir yang panas terik bertukar menjadi padang rumput yang hijau. Gunung ganang dah mula tumbuh pokok-pokok yang rendang. Nabi beritahu tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab menjadi hijau. Dah hijau dah. Arafah menjadi hijau, dah hijau dah. Siap sedia tuan-tuan. Ikut pakar. Seorang pakar dan ulama daripada Yaman sendiri telah mengeluarkan jangkaan mereka kiamat akan berlaku dalam masa 60 tahun. Jangkaan mereka. Ustaz, tiba-tiba kiamat berlaku 600 tahun. Ataupun tiba-tiba kiamat berlaku besok. Nescaya tidak akan rugi mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Inilah manusia yang takkan rugi. Tapi tajuk malam ni, manusia yang rugi, manusia yang mensia-siakan masa. Ditanya kepada seorang ulama, berapakah umur tuan? Berapakah umur tuan Syekh? Ulama tu kata, aku tak tahu berapa umurku. Lantas ditanya kepada orang yang bertanya, berapakah umurmu? Umurku 40 tahun. Kenapa kau masih hidup? Cukup 40 tahun sepatutnya kau diambil oleh Allah. Dia mula faham. Faham tak? Kalau umur kita dah ditetapkan oleh Allah 40 tahun, masa 40 tahun tu mati. Jadi umur rahsia Allah. Yang kita tahu usia. Berapa usia Tuan Syekh? Tuan Syekh tu menjawab, aku berusia 89 tahun. Tapi umur adalah rahsia Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, sebelum kiamat besar, sebelum kiamat kecil, mati, maka kita kena jangan sia-siakan masa.